Hai guys, selamat datang di podcast Rest Area, tempat berhenti tanpa henti, episode 8. Yeay. Nah, ini suasana, ini podcast pertama kita di tahun 2020. Oh iya, ya. Wah, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru semuanya. Oke, jadi hari ini seperti biasa ya, kita bakal membahas hal-hal yang membuat kita berhenti, berhenti ya. Hari ini kita bakal bahas insecure. Kebetulan juga entah. Yeah. Kayak ini kebetulan banget. Ini apalagi kita udah buat topik ini dari kemarin tahun lalu. Agak maju aja. Oh, oke. Okay. Biar audionya keras juga. Dari tahun lalu. Terus pas juga aku juga habis nonton film Imperfect. Oh, Imperfect ya. Aku belum nonton sih. Masih ada di bioskop enggak sekarang? Masih laris kok ya. Itu. Bagus. Bagus ya. Gimana? Ya nanti spoiler. Oh iya. Gak maksudnya apa yang dia dapatkan gitu mungkin. Ya nanti di podcast tentang insecure ini ya. Iya. Tapi siap. Ini sebenarnya yang enggak dari film itu juga dari pengalaman pribadi sama enggak bukan pengalaman pribadi, pengalaman dengar cerita dari teman-teman yang insecure. Oh, berarti Cece orangnya pede banget ya, enggak pernah insecure kayaknya. Pernah. Oh, pernah ya. Dulu pernah, tapi semakin lama semakin dikurangi dong. Oh. Iya. Kalau aku justru dulu insecure banget aku orangnya. Sekarang tetep insecure. Enggak, karena saya sudah lumayan percaya diri lah. Oh, gitu. Soalnya sekarang followersnya udah banyak. Oh, gitu. Siap. Ya, followers suka sampai 1000. Aduh, tapi fansnya banyak. Iya, ya, oke. Jadi insecure. Kamu pernah enggak insecure, Di? Pernah banget. Contohnya apa nih? Karena merasa enggak ganteng gitu. Iya. Loh, sungguhan. Beneran dulu aku waktu waktu SD itu aku gendut banget, ya. Belum pernah aku tunjukin video fotoku ya. Belum. Yang aku gendut yang banget sampai kayak bulat banget. Bentuk O. Iya. Oh. Itu SD. SD. Oh. Aku masih ada foto, ntar aku tunjukin deh ntar. Iya. Nah, terus dari situ aku kayak mulai insecure kan, terus emang dulu ada yang pernah ngolok-ngolokin, ih dasar Aldi gendut gitu? Bukan gendut, cuman kayak jelek gitu. Oh, tapi gak ada yang bully kan? Bukan bully, cuman kayak aku akhirnya terutama kayak Aldi gendut gitu. Gini, kayak kalau misalnya mereka lagi guyon tau bahasa Indonesia, bercanda. Iya, bercanda. Lagi bercanda, kayak ya kadang, kayak pernah gini. Ini cerita ya, jadi aku gak bakal sebut namanya, cuman ini temenku waktu SD SMP. Ya, si Mawar ini temenku cewek kan. Waktu itu baru jaman BBM nih. Ingat BBM kan? SD itu jaman, oh ya si SMP. Iya, SMP awal, SD SMP awal. Nah, si Mawar ini jaman BBM, dia itu kayak nunjukin ke anak-anak gitu, ke temen-temenku juga, yang cowok-cowok kayak, ini loh aku punya temen cewek cantik loh gitu tau. Terus habis gitu aku kan anak-anak kayak pada kenalin dong gitu, minta pin kan dulu, iya, pin BBM broadcast gitu. At aku. Iya, terus cantik aku tinggi. Sebagai seorang laki-laki yang straight, aku juga pengen kan, aku ngomong, aku mau kenalin dong. Terus si Mawar ini ngomong gini, hah? Gak mau lah, apa? Nek Aldi yo, ojo lah, gak mau. Bahasa Indonesia. Kalau Aldi gak mungkin dapet lah. Iya, gitu intinya gitulah. Terus kayak ya aku ikut tapi kayak dalam hati kayak sedih, gitu, kayak what? Ya, tapi it hurts a lot. Nah, setelah itu makanya aku kayak SMP kelas 2 itu aku nge-gym, guys. Nge-gym aku turun 15 kiloan gitu. 15 kilo. Terus ya dari situ aku kan kayak akhirnya aku mulai gaining self confidence gitu, jadi aku lumayan gak insecure lagi dengan berat badanku ya, meskipun abis gitu SMA naik lagi sih, tapi cuman kan udah tambah tinggi. Iya, tambah tinggi dan suaranya juga tambah merdu. Wah, udah ya, jadi artis nih. Waduh, belum gak. Ya gitu sih, itu cerita. Jadi aku dulu kayak bener-bener insecure dengan beratku gara-gara karena penampilan, hal itu sih, karena ya mungkin dari pengaruh teman-teman juga ya, toksik ya ternyata ya teman-teman. Ya, makanya tuh guys yang segampang itu bilang kamu gendut. Iya, itu di depan di dalam hati. Iya, sakit guys, aduh. Tapi kalau pas gede gini sering insecure enggak? Dengan kamu udah oke, kayak jujur enggak sih, jujur aku belum merasa oke saya sekarang. Tapi ya bukan oke sih, better gitu. Iya. Apa kamu waktu dewasa ini
juga masih sering ngalamin insecure gitu? Aku mas jujur ya, jujur aku masih lumayan kayak misalnya kayak aku kan kayak berjerawat gitu kan. Oh, jadi aku lebih. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu ini kayak some hormonal gitu loh, jadi kayak kadang banyak tapi kadang ya bisa. Cuman aku udah berusaha ke dokter sih, cuman emang aku aja kayak kurang rajin. Tapi insecure-nya karena itu ya? Kurang rajin pakai obat gitu. Insecure-nya ya itu salah satu. Terus kan ya beratku juga sekarang naik lagi gitu. Jadi aku lagi berusaha untuk nge-gym nih guys. Tapi kalau diomong-omong gini biasanya gagal kan orang-orang. Bisa, anggap aku gak nge-gym. Gitu ya. Okay. Masih punya insecure-nya, cuman aku lebih bisa mulai menerima kan. Kan sama kayak podcast minggu lalu ya, kayak aku mulai punya self-love gitu. Jadi ketika aku merasa ini kok kurang, ini kurang secara fisik ya, aku kayak merasa ya udahlah emang aku kayak gini gitu, mau gimana lagi ya. Aku tentu berusaha untuk membenahi itu semua satu persatu ya, cuman kan nggak bisa langsung instan kayak kita main The Sims gitu. Di The Sims langsung hidungnya dimancungin dikit kulitnya jadi putih gitu kan, kayak nggak bisa kayak terus gitu. Terus kayak minum potion bisa jadi bisa jadi Shawn Mendes gitu, kayak what, kayak nggak bisa lah. Cuman ya itu sih kalau aku, pengalamanku insecure itu sih. Kalau Jemili sendiri kalau aku ya sama sih dulu gitu ya aku, tapi insecure tuh dulu ya, dulu aku gendut juga waktu SMP. Dulu waktu SD biasa aja, kayak aku merasa SD gendut tuh kayak normal banget kan. kayak aku merasa aku nggak merasa malu. Kayak terus waktu SMP aku gendut, tapi aku merasa apa, aku bukan karena orang-orang ngolokin aku, cuma aku ngaca kayak ih gendut ya aku, aku pengen urusan gitu. Tapi berarti nggak ada orang yang kayak mengecek atau gimana? Nggak ada yang pernah ngecek sih. Mungkin gendutnya bukan yang sampai gendut dulu ya, jadi anggapnya dulu waktu aku gini, long story short, aku waktu SMA, aku pakai rok SMP ku ini. Rok mana kamera ini, rok SMA ini ya. Rok SMA guys, enggak, ini rok SMP ku tak pakai. Sisanya segini, sisa jadi setengahnya tuh badanku, setengah itu sisa. Jadi bayangin badan SMP ku tuh setengah badan SMA ku. Badan SMA ku setengah badan SMP ku. Berarti waktu SMA itu mengurus ya? Tapi dulu aku urusannya in a good way. Jadi kayak gak diet, gak makan. Tapi aku kayak ngurangin minum dulu waktu SMP mu. Ngurangin minum Milo. Dulu minum gula-gula waktu, gitu ya. Waktu SMP kalau tiap istirahat, mbak Milonya satu. Gitu. Terus kayaknya terus habis itu apa, olahraga. Terus aku malah merasa gara-gara itu dan hidupku kayak jadi lebih tertata, kayak sekarang seneng banget minum air putih dan gak suka minum manis. Jadi kayak bagiku tuh kayak ya investasi jangka panjang gitu sih. Itu ya bagiku makanya bilang in a good way, soalnya aku gak sampai gak makan. Soalnya kan ada tipe orang yang pengen banget kurus sampai gak makan, itu menyiksa sih. Jadi kalau aku gak, tapi lebih kayak mengurangi kayak cut sing sugar dan olahraga. Tapi ya itu dulu kayak dari 45 ke 40, terus SMA bertahan dan sekarang kembali menjadi 49 kilo. Naik. tapi banyak orang bilang karena aku merasa aku gendut dulu, aku SMA gak segini. Tapi teman-teman aku lebih kayak, duh Mel gak usah kurus-kurus juga gitu loh, kayak sekarang udah oke gitu. Jadi ya aku kurusin cuma kamu sih, cuma satu, biar baju-baju yang lama kepake gitu. Iya itu aku kayak ngerasain juga sih. Dulu aku pakai ini gak sesek gitu loh. Ya aku kurusin badan cuma ke situ dan biar bisa makan gitu loh. Biar kayak sekarang kalau makan banyak kayak aduh aku segendut gak. Asalnya tak kurusin aku tambah parah gitu. Jadi aku pengen nurunin biar ya aku bisa makan lagi gitu loh. Nanti kurusin lagi gitu. Ya apa ya, insecure ku dulu tuh ke situ. Cuma kalau pas gede gini, karena mungkin apa ya, aku mungkin tipe orang yang dari dulu diajarin udah bersyukur aja gak perlu. Karena aku suka ya, karena sering diajarin banyak ya, mungkin kayak mama dan banyak orang sekitarku bersyukur. Akhirnya aku merasa bersyukur tuh lebih yang kayak poin buat gak insecure. Aku merasa jujur aja tinggi aku dibanding teman-teman aku. Gak tinggi, aku cuma 152. Dan dulu waktu aku SD, SMP, aku insecure banget. Kayak, kalau dulu kan foto kelas tuh. Pasti di depan ya? Aku di depan dan di tengah. Kapan aku di pinggir? Tapi setelah jujur aja ya. Tapi pikir-pikir, enak aku sih. Ya lah lo di pinggir, gak kelihatan. Kayak tiap kali buka, ini Melisa ini. Aku di depan, di tengah. Dulu temen-temen waktu ini, tebak aku yang mana? Ini sih. Jadi aku dulu lebih insecure kan tinggi badan. Aku cuma 152 cm. Kamu berapa di? Aku 178. Nah, bayangin beda hampir
hampir segini loh ya, hampir segini. Makanya kita podcastnya duduk guys. Iya, gak sekarangnya. Cuma waktu gede-gede, apalagi SMA, dan dengan personalityku yang awan, cewek feminim yang suka pakai heels. Jujur aja, kan banyak tuh cewek yang insecure karena tinggi badan gitu. Aku jujur aja punya heels cuma punya 3 dan 2 itu waktu SMA karena Sweet 17 harus beli karena ya udahlah Sweet 17 masa gak pakai heels gitu. Dan aku kemarin barusan beli lagi gara-gara wisuda. Jadi intinya gak pernah pakai heels. Itu karena yang waktu itu gak, yang udah gak cukup gitu. Iya udah jelek gitu. Kayaknya cukup gitu ya, dan masih bagus pakai lagi. Aku kayak merasa aku beli heels gak pernah aku pakai gitu. Kayak ya aku bukan tipikal cewek yang bisa pakai heels ke mall. Jadi aku kayak merasa aduh. Gak telaten lah ya buat pakai heels. Iya kayak aku gitu. Merasa kayak kenapa aku harus menyiksa diriku hanya untuk penampilan. Aku merasa tinggiku gak segitu ya gitu. Jadi aku merasa ya karena aku udah diajarin dari kecil bersyukur, aku merasa tinggiku nggak bukan a problem, dan aku malah merasa kalau aku tinggi Melisa 170 nggak merasa aneh, nah, kayak muka aku yang kayak gini terus aku tinggi kayak image-nya berubah lah. Iya jadi aku merasa ya memang udah pas gini gitu loh, aku nggak pernah merasa pingin lebih tinggi atau apa, maksudnya nggak ada ke arah situ. Soalnya aku sampai sekarang masih melihat banyak teman aku yang Tuhan, ya kan aku lebih tinggi gitu. Padahal udah umur segini, kayak kita udah gak bisa tumbuh kali. Bisa dioperasi. Cuman menurutku ya, kalau cewek malah gak masalah gak sih kalau gak terlalu tinggi. Malah kalau cewek ketinggian lebih susah gitu. Iya, kata orang kayak gitu sih. Iya sih, tapi kayak aku memang gak masalah, tapi kayak banyak orang yang gak selalu apa ya, kayak teman-teman aku masih manggil aku Meli kecil, Meli kecil gitu ya. Oh, orang punya panggilan milimeter gara-gara I'm small, Meli gitu. Ya aku gak merasa itu sebagai ledekan sih, tapi akhirnya jadi lucu ya nama aku. Gila, jadi, aku tambah seneng-seneng. Ini bukan insecure ini guys, berarti atau sudah terlalu mensyukuri ya, jadi seneng. Jadi ya. Akhirnya milimeter jadi branding. Cuman ini sih, kalau aku maksudnya terlepas dari berat badan ya dan tinggi, aku lumayan secure sama ini sih. Jadi kalau perhatiin gigiku kayak maju. Ya dikawat tuh. Ini. Yeah. Nah, buat yang di Spotify nggak bisa lihat ya, makanya lihat di YouTube. Dengerin dan dilihat. Iya, jadi buat yang di Spotify ini kayak gigi depanku itu agak maju satu gitu loh. Jadi biasanya kayak gigi kelinci kan dua yang maju. Ini cuma satu, jadi kayak dia setengah-setengah gitu. Gigi setengah kelinci. Iya, gigi setengah kelinci gitu deh. Dan aku sempat insecure karena ini gitu. Kenapa gak dikawat ya lo gitu? Biar self-confidence. Nah, dulu itu kayak sempat aku ditawarin sama orang tua aku sih, kamu mau dikawat apa enggak gitu. Cuman waktu itu aku belum insecure tentang ini gitu. Aku kayak gak menyadari ada setengah gigi kelinci yang keluar gitu. Terus akhirnya aku, enggak akan. Aku mikirnya waktu itu ribet kalau misalnya pakai kawat tuh harus jaga makan, sikat giginya susah, harus dirawat gitu. Dan akhirnya aku gak mau gitu, kayak buat apa, gak usah lah. Terus lagian sama dokter, kayak waktu itu sempat dibawa ke dokter kan, kayak katanya ini gak apa-apa, kayak gak yang sampai gak akan membuatku kenapa-napa gitu loh. Cuman ya maju setengah aja, cuman nah terus kayak aku akhirnya setelah makin besar aku kayak mulai merasa kok giginya temen-temenku rapi-rapi ya, kayak seperti gigi cici yang satu ini kayak rapi banget guys. Oh, kawat btw. Nah itu cuman tapi dulu waktu ngelepas tepat waktu ya. Mamaku nggak tau, mamaku lumayan concern banget sama anaknya, jadi kayak ya jadi kayak gini sih ya, makanya ini kayak kunci kalau anakku nggak boleh giginya sampai gitu. Btw fun fact, kalau kamu dikawat dulu kamu bisa kurusan. Oh soalnya menahan makan ya, cuman karena aku terlalu mencintai makanan akhirnya kan nggak mau. Akhirnya kamu gimana dengan gigi kayak ini, apakah sekarang? Nah dulu aku jujur waktu di depan kamera gini aku selalu waktu ngeliat previewnya gitu, aku selalu melihat kayak gigiku ini sangat mengganggu loh ini. Anda ini sangat mengganggu gigi setengah kelinci. Cabut aja sama. Kayak rasanya pengen aku kayak dorong terus biar masuk gitu loh. Kayak cuman semakin kesini kayak ya udahlah emang kayak gini mau gimana lagi gitu. Ya mungkin suatu saat kalau emang ada udah jadi artis kaya raya dikawat ya, mah dikawat dan Justin Bieber dulu giginya juga gak serapi iya, gitu. Karena dikawat ternyata gak murah loh. Iya mahal. Gak murah dan apalagi harus check up, harus rajin dirapiin dan segala macam itu membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi ya untuk sekarang sih aku mulai bisa menerima gigi setengah kelinci ini sih. Ya nggak apa-apa kok, bagi gue tuh kayak somehow ya kayak jadi ciri khas. Oh itu Aldi yang kayak gitu. Maksudnya bukan ngomong gigi kelinci tapi kayak kayak, oh itu bukannya Aldi, kan langsung keinget gitu. Iya, self-friend gitu. Cuman, somehow teman-teman, maksudnya untuk gigi ini cuman dari aku aja sih. Oh, teman-teman kamu biasa aja kayak kan. Kayak gak ada yang merhatiin juga gitu. Jadi ya itu. Terus, kalau aku mungkin ada satu lagi yang bikin insecure kadang.
sipit. Ah, itu aku sering dapet sih. Aku nggak pernah diledek, nggak sih. Aku pernah dibilang enggak sih, tapi ini ya bukan sama orang, bukan bermaksud rasis, cuma teman-teman aku sendiri yang sama-sama Chinese bilang mukamu cuino. Soalnya aku sweep, aku gak ketawa loh, mata hilang. Iya, sama kayak, aku juga sih. Ya aku gak merasa ini a bad thing gitu sebenarnya. Yeah. Cuma aku somehow kayak lihat artis Korea matanya besar banget kayak mau juga tempel dong mata aku. Oh, tapi kalau artis Korea kan maksudnya yang ya nggak tahu ya, kayak kan mereka ada yang ini juga kan, oh, surgery. Oh, nah, tapi aku merasa somehow ya, aku pikir-pikir some people nggak pernah ada yang ngomong itu jelek, paham nggak sih? Kayak ya ini udah buktinya okay. Masih banyak fansnya dengan mata sipit gini, jadi wah mata besar makin banyak. Wah dong. Iya, gila, overpede ya. Sih, aku merasa kayak lebih ya itu diingetin lagi, bersyukur lagi. Bersyukur, ya. Kayak banyak, aku cuma merasa aku kayak gini loh, nggak jelek, bukan apa sih, apa ya, aku nggak merasa ini jelek gitu loh. Cuma sama aku kayak jadi sipit, kayak banyak sih ngomong aku sih mataku sipit banget, tapi aku merasa itu ya nggak jelek-jelek banget. Malah ada yang teman aku cerita, dia ada teman yang nggak sipit gitu, terus akhirnya dia surgery eyelid, makanya jadi blok, kayak bunga mekar gitu, merekah ya. Terus dia kayak menyesal, misalnya lebih kayak I lost my identity, kayak kita orang Asia gitu, paham gak sih? Ketika kita dikasih eyelid, kan dia lebih kayak matanya lebih besar, dia merasa kayak it's not me gitu, kayak paham gak sih? Kayak kehilangan identitas. Itu gimana ya rasanya kamu ketika memutuskan buat surgery terus begitu menyesal. Jadi kayak menyesal itu, wow, ya, itu aku gak tahu sih. Sedih banget ya, sih. Ya aku jadi lebih sadar, dan aku sampai sekarang merasa ya dipikir-pikir sipitku gak bermasalah, cuma kayak somehow kemakan stereotip cantik mata besar gitu aja, paham gak sih? Iya. Enggak sih, tapi menurutku orang jadi gak selalu matanya harus besar sih. Cuma kalau di model, oh, cuman kalau dan ini sebenarnya kayak mulai banyak model-model yang monolit. Iya. Ya aku ya sih, aku monolit loh PTW. Wah, model. Gila. Buat agency mungkin. Enggak bisa, tingginya cuma 152. Oh, bisa pakai heel 12 nanti ya. Segini. Terus fotonya enggak sampai bawah, oh, cuman ya. Ya bisa dikontak lah. Follow Instagram gue. Itu ada nih. Iya. Tapi aku juga banyak dapat itu sih, kayak sipit-sipit gitu, dan tapi untuk masalah sipit ini somehow aku nggak pernah merasa insecure sih. Cuma jadi kayak identitas. Cuman juga. Iya kayak emang, aduh ya ampun, nanti kalau ketawa hilang matanya. Gitu. Cuman kalian belok, kalian nggak tahu kelebihan orang punya mata sipit. Iya, btw aku mau cerita, aku waktu buat ilustrasi buat rest area ini, buat ke sini, gambar muka Aldi mah gampang tinggal cuma tinggal digaris aja. Enggak, dan juga ada juga nih, tahu nggak apa? Orang-orang sipit tuh kalau ngelirik, oh, itu enggak kelihatan kan? Oh, iya, kita ngelirik, oh itu cantik ya, gitu. Iya, aku paham. Ya apa ya? Aku merasa kadang-kadang orang yang ketawa matanya hilang tuh lucu juga sih. No. Kita lucu ya guys. Kok aku bangga sama diriku dewek, gak masalah kali lagi. Ya itu sih. Tapi apa ya? Aku merasa, oh ya aku cuma mau bilang, kadang-kadang kalian sadar gak sih? Kalian bisa ngerasain orang itu insecure sama enggak? Iya, itu aku setuju sih. Kayak, I know, kayak dari radar 100 meter orang insecure. Ya karena gini kan, menurutku ada vibes-nya, aura. Ada aura yang dikeluarkan kayak orang insecure sama orang yang pede, itu beda guys. Kita gak ngomongin harus over pede, enggak. Cuma kelihatan kalau kamu gak pede sama dirimu, dan itu bakal, apa ya, vibes-nya orang bisa image, first impression-nya tuh beda. Iya, gitu. Beda. Aku pernah kayak ketemu orang itu, sebenarnya dia nggak secantik itu sih sebenarnya, maksudnya secara standar ya biasa, iya dia manis, cuman kayak nggak bukan secantik. Yang secantik masih itu masih banyak yang lebih cantik. Iya, cuman sama ketika aku kenalan terus aku kayak ketemu gitu, aku itu kan bisa ngerasain auranya dia tuh sangat nyaman dengan dirinya sendiri, gitu loh. Dan itu menurutku nilai plus sih, kayak orang yang nggak insecure sama dirinya sendiri itu bakal ngeluarin aura-aura yang bisa positif, buat orang positif. Lain itu ikut merasakan gitu. Wih, wah, kayak Roy Kiyoshi ya ini. Oh iya, Roy. Saya merasakan aura. Aura insecure-nya. Ya itu sih. Ya gitu sih guys. Terus aku juga mau ngomong, kalau lebih tepatnya kadang-kadang ada orang yang salah. Ya aku untuk masa insecure ya, setelah aku pelajari dan banyak dengar cerita teman-teman aku yang insecure, kayak tuh Mel aku aduh andai kan tau gini gitu. Aku mendapat satu kayak insight kalau ya kayak kita ngapain dulu, kamu insecure, kamu gendut,
berusaha olahraga, dan aku juga dulu pernah gendut soal olahraga. Mm-hmm. Ya, aku merasa aku bisa gak insecure. Itu memang pertama dibantu dari self confidence, karena aku udah gak gendut lagi. Tapi mm-hmm. juga dengan mindset aku, I'm enough gitu. Mm-hmm. Aku sudah cukup gitu. Ada saat orang bahkan yang cantik aja loh, yang kayak model di luar sana, mm-hmm. atau orang yang dari gendut kurus, mm-hmm. terus mereka tetap di society yang toxic bagian. Mm-hmm. Kayak gak pernah merasa enough, akhirnya tetap insecure walaupun mereka udah cantik, udah misalnya kayak transformation-nya udah gila-gila, udah lucu banget, sekarang cantik, udah kayak model, tapi kayak deep down mereka masih insecure. Jadi kayak yang perlu di-highlight kadang-kadang di masa insecurities itu, somehow it's not about physical gitu, mm-hmm. somehow it's about mindset gitu. Mm. Dan banyak juga di luar sana orang yang nggak perfect, kayak gendut gitu. Mm. Bahkan model sekarang juga ada yang gendut, yeah. yang kayak kulitnya yang apa, yang ada kelainan yang belakang. Yeah. Gitu. Tapi mereka nggak pernah insecure. Jadi aku merasa somehow insecure is not about just luar. Gitu. Apa yang bisa dilihat gitu ya. Somehow insecure is yang di otak kamu. Bahkan di luar sana masih banyak orang yang gak seberuntung kamu, gak secantik kamu, gak seganteng kamu, gak seperfect kamu, tapi mereka gak insecure dan mereka vibes-nya oke banget. Yeah, jadi aku merasa kita kadang-kadang lupa udah memperbaiki. Ya di sini kita bukan gak meng-encourage kalian kayak kalian gendut, gak usah kekurus, gak usah kekurusan, enggak gitu. Tapi lebih yang kayak percuma kalian gendut kekurus atau dari gak punya kayak apa ya, dari merasa aku gak punya prestasi tinggi atau apa, aku pengen buat prestasi atau apa, aku pengen punya banyak teman, tapi kalau dari diri kalian gak punya mindset untuk gak insecure, itu sama aja gitu, kayak usaha sia-sia gitu sih, kayak itu cuma kayak di luar aja gitu. Bener sih. Itu berarti gini, kayak maksudnya ketika kita mau memperbaiki insecure kalian tuh bukan cuman dari hal-hal yang bisa dilihat aja, tapi hal-hal yang dalam pikiran kalian tuh juga harus meng-encourage kalian buat aku nyaman kok dengan diri kayak gini, enough, gitu. Ya, I'm enough. Kayak ya apa sih, di dunia ini gak ada yang sempurna, kayak ya baikku berubah tuh penting. Maksudnya kayak membuat diri kita sendiri baik, cuma ya ingat kita bukan kayak buat goddess, bukan dewa-dewi, kayak pasti ada minusnya. Dan aku merasa ketika orang bisa break about his or her flaws, itu bagi someone yang kayak, wih keren ya orang ini, dengan flaws-nya mereka bisa bangga sama dirinya sendiri. Dan itu yang lagi aku berharap aku bisa gitu. Ya gitu sih, kayak berarti intinya gitu ya guys, buat buat lo iya kan, buat buat kalian-kalian yang insecure itu, ya itu kayak apa, harus mindset juga diperlukan gitu. Ya malah bagi aku paling penting mindset itu penting gitu. Kayak gini aja, cuman kalau ini aku minta pendapat aja ya. Kita lagi debat. Jadi kayak somehow ini aku juga merasakan sih di maksudnya di nggak cuman di society sih, tapi kayak misalnya dalam keluarga gitu, mama aku sendiri sering bilang untuk aku kayak, kamu jangan gendut-gendut dong, kamu gini. Kayak aku ngerti itu maksudnya baik sih, tapi sama bikin insecure. Tapi kalau aku jujur aja, aku diomongin gitu ya udah, yang kayak iya ini emang lagi usaha, aku ngomong gitu kan. Cuman mungkin banyak di luar sana orang yang kayak merasa, mungkin mereka merasa insecure gara-gara hal-hal kecil karena, seperti itu, karena orang di sekitarnya kan. Iya. Ya bagi aku itu memang gak gampang sih. Untung ya aku gak tahu. Teman-teman kamu termasuk orang yang bikin kamu insecure nggak? Kalau ada beberapa circle yang bikin kamu insecure. Gitu, cuman aku juga kayak gitu sih. Kayak ya aku akhirnya di sini ya, tapi kalau keluarga nggak bisa milih ya, jujur aja. Cuma kalau dari segi pertemanan, aku akhirnya lebih memilih di mana aku nggak perlu insecure. Iya, benar. Aku lebih memilih lebih sering hang out sama circle yang apa ya, aku bisa jadi diriku sendiri. I don't need apa ya, gak perlu mikir aneh-aneh, gak perlu insecure dan lain-lain. Cuma ya kalau dari keluarga itu memang susah sih kalau bagi aku. Aku ngerti maksudnya itu. Iya, maksudnya baik, kayak maksudnya jangan gendut-gendut, nanti kamu bisa sakit juga. Bisa sakit juga bisa, gitu kayak kan. Gak cuman maksudnya secara fisik, tapi kayak dengan kamu olahraga. Kurus, olahraga kamu lebih sehat. Ya aku ngerti maksudnya kayak gitu, cuman gimana ya, kayak ya, some people kayak, ada beberapa orang yang mentalnya nggak sekuat itu kan. Iya, nggak sekuat tuh gitu. Ya bagi aku, ya kita di sini podcastnya untuk meng-encourage kalian. Iya. Apa ya? Ya memang nggak gampang dengar tekanan dari orang lain. Cuma ya kalau aku lebih tipe kalau disuruh kayak gitu, okay, aku akan berusaha kayak kurusan. Tapi ya itu balik lagi, jangan sampai udah kurus masih insecure itu sih. Tapi aku mungkin tuh jadiin motivasi aja. Oh berarti aku memang perlu gini biar aku kedepannya
nggak sakit-sakitan dan orang apa ya, badan aku lebih proporsional, jadi aku lebih enggak ya ambil aja itu jadi kayak masukan gitu. Dan apa ya, jangan jadi ini tuh jadi celaan kayak aku nggak bored dan menurutku gini, kayak maksudnya untuk orang-orang yang mungkin merasa aduh aku kok gendut ya, kayak atau aku mungkin kayak nggak seganteng itu atau apa, kak menurutku sendiri aja kayak aku kan sempet tuh insecure kayak gara-gara aku kayak gendut lagi dan segala macam. Cuman kalau aku maksudnya mendengar dari sesak dari teman-temanku gitu, kayak ada yang bilang kalau kalau aku lo aneh, kayak bayangin kamu kurus banget kayak jadi bukan Aldi, dia ngomong gitu sih, yeah, kayak yeah. Terus aku pikir lagi, oh ya mungkin ya, kayak tidak saya kamu ya jauh sampai kurus banget kayak piting gitu ya, maksudnya jangan sampai berotot. Aku pengen kayak Shawn Mendes sih. Guys, tapi aku tau Sam Smith tuh. Iya dia jadi. Aku merasa jujur aja, bukan aku ngomong dia sekarang enggak. Oke, tapi aku lebih suka dia versi gendut, paham gak sih? Oh iya iya. Kayak iya, aneh, iya. Kayak siapa dia? tapi apa si Sam Smith waktu barusan kurus menurutku keren banget sih. Keren, cuma aku merasa ini Sam Smith apa? Iya iya kayak iya iya. Ya cuma aku lebih suka versi dia lebih gendut gitu sih. Ya itu prefer, dan ini aku tadi sempat sebelum kesini baca ada artikel survei membuktikan. Saya lebih suka cowok gendut gitu. Bukan gendut, cowok namanya dead bods, dead body. Jadi kayak cowok yang agak gendut tapi nggak gendut banget tapi nggak kurus gitu. Kenapa lebih suka? Lebih ketok berwibawa. Lebih iya lebih mereka kayak merasa kamu lebih termasuk apa ini? Capable gitu ya. Kamu termasuk apa? Oh dead bods kayaknya. Ini yang butuh calon suami. Karena soalnya aku nggak merasa aku merasa aku belum yang terlalu gendut sampai aku susah untuk ngapa-ngapain gitu. Oh. Aku kayak olahraga aku juga masih bisa, basket masih bisa. Walaupun sakit-sakit semua badannya. Iya, habis nge-gym. Harus nge-shot kalau jalan. Ini pada sakit semua aja, tapi tetap sih aku resolusiku tahun ini. Gak boleh diucapin, gak boleh diucapin. Nanti gagal, nanti gagal. Iya, ya itu aku tetap berusaha guys, jadi ya doakanlah ya, semoga yang terbaik lah ya. Amin. Amin amin. Oke C, ini tanpa kita sadari sudah hampir setengah jam. Memang asik sekali ya topik ini. Dan juga buat kalian yang lihat ini bukan kaos couple ya guys. Jadi ini tadi kita juga nggak tahu kenapa bisa pakai baju yang sama. Kita selalu kembaran, memang telepati kuat sekali. Atau mungkin karena Uniqlo ada di depan ya. Jadi langsung. Jadi ntar tapi kita kasih highlight. Jadi bagi aku untuk episode kali ini kita lebih nekenin ya, it's okay untuk jadi diri yang lebih baik dengan memperbaiki kayak dari gendut kurus, mau rambut lurus dari keriting, keriting lurus, terserah. Kayak maksudnya bagi aku tuh kayak kalian tahu kan mau jadi apa. Yeah. Cuma bagi aku jangan sampai lupa, kadang-kadang insecure itu nggak cuma dari outside, tapi yang paling penting mindset kalian ketika kalian udah merasa kan harus punya mindset I'm enough, kayak I'm okay being this way. Yeah. Itu yang paling penting. Yang benar penting banget di dalamnya. Percuma di luar mau secantik Victoria's Secret atau secantik model Elman gitu. Kayak kalau dari diri kalian enggak okay, ya percuma aja sih. Baik aku lebih yang kayak gitu. Gimana Bang Bung Aldi? Benar banget itu. Jadi dan juga ini ada tambahan dikit sih, dikit. Mungkin dari kekurangan kalian tuh kayak ada kelebihan gitu. Iya, aku setuju sama itu. Jadi karena aku pendek, aku jadi diingat orang. Iya, jadi cobalah ketika kalian merasa kurang puas akan sesuatu dari kalian, coba pikir lebih positif lah. Iya, iya. Itu bakal membantu kalian buat menyingkirkan insecure yang ada sih. Iya, iya. Gitu. Setuju, setuju. Oke. Okay. Semoga episode kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode rest area yang lainnya. Siap. Saya Aldi. Saya Melisa Ardani. Bye-bye. Jangan lupa tunjukin foto SD. Oh iya.